Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ruzia daripada Rau Perdana. Soalan saya kepada Ustazah menyentuh tentang aurat kita, terutama perempuan ya, di dalam dan di luar rumah. Apa yang jadi permasalahan sekarang ini, aurat yang ditekankan hanya di luar rumah saja. Tetapi bila berada dalam rumah, aurat itu tidak begitu diberi perhatian. Jadi diminta dapat diulaskanlah atau untuk memberikan sikit pencerahan ataupun kesedaran kepada anak-anak perempuan, ibu-ibu dan masyarakat kita tentang perkara ini. Okay, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Tahniyan anna hurmatal 'awra yatarattabu 'ala badanil insan wa badanil mar'atil muslimah. فعندما يدخل عليها أعمامها أو بنو أعمامها فبنو أعمامها ليسوا محارم بل يعتبر كأنه أجنبي لا يجوز الاقتلاء بها ولا النظر إلى عورتها ولا المشي معها فهذا ليس بمحرم. Okay, kalau kita masih di rumah, pakcik kita datang dan sepupu. Okay, yang kita khawatirkan di sini ialah sepupu kita tu sebenarnya dia bukan mahram kita. Bila bukan mahram, aurat kita dengan dia macam biasa, macam kita keluar rumah, dan kita juga tak boleh duduk berdua-duaan dengan dia sebab dia bukan mahram kita. Okay? Wa yang bagi lil mar'ah أنها تتستر في عورتها استحياء من الله عز وجل. Kenapa kita kena tutup aurat walaupun masih lagi di rumah, tapi ada orang lain yang datang ke rumah kita, bukan mahram kita datang ke rumah? Kerana kita malu dengan Allah. فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحى منه. Kerana dengan Allah lebih kita berhak untuk kita malu berbanding kita malu dengan manusia. وقد ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لنا من عورتنا ما نذر منها. daripada hakim meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, di manakah aurat kita yang boleh dilihat dan yang mana yang tak boleh dilihat? فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك. Dikatakan apa jawapannya? Jagalah aurat kamu kesemuanya kecuali di hadapan suami kamu. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او فقال بهز بن حكيم عن ابيه عن جده يا رسول الله إن في البيت خلوة ليس موجود أناس آخرين ليس موجود أعمامنا أو أخوالنا أو أبناؤنا كبار ليس موجودين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحى منه. Bagaimana kalau saya nak tak berpakaian, bertelanjang, habis tak ada surat benang pun di rumah? Dalam keadaan dekat rumah pun tak ada abang, tak ada kakak, tak ada siapa, tak ada perempuan, tak ada lelaki, tak ada siapa pun, dia seorang je kat rumah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu selayaknya lebih malu kepada Allah. Maksudnya walaupun tak ada orang tetapi Allah masih melihat kita. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Saya ingin soal sani ada tajib. والسؤال الثاني حينما قالت عندما تخرج المرأة لأن تعرض الملبس على حرارة الشمس أو تكنس في أمام البيت فإنه يجب عليها التستر بالعورة حتى إذا نظر إليها الذي يمشي في الطريق أو أبناؤها فإنهم يقتدون بها لا تخرج تستيقظ من النوم وتأخذ المكنسة وتخرج للشارع لا أدب الإسلام تفعل الحجاب ولو حجابا خفيفا وتستر عورتها ثم تخرج. Okay, kalau kita pula berada di rumah,
baru bangun tidur tu dengan rambut kembang semua tu, kita pun terus ambil nyapu, keluar rumah terus sapu rumah, pakai kain kan. Itu bukanlah dari sudut adab Islam, itu dari sudut adat sahaja. Adab Islam ataupun akhlak Islam, mestilah kita ambil dulu sesuatu untuk tutup rambut kita, baru boleh kita keluar pada rumah. Kerana itu, kita keluar pada rumah tu dah membolehkan orang lain yang lalu lalang boleh nampak kita. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nak tambah sikit lagi. Maksudnya kalau kita lihat daripada hadis tadi pun, dia tidak mengkaitkan syarat aurat ni di tempat ataupun di rumah. Maksudnya kalau kat rumah boleh buka aurat, tak. Dia bergantung kepada siapa yang boleh tengok kita waktu itu. Walaupun berada di dalam rumah, siapa boleh tengok? Waktu di dalam rumah tu ada juga tetamu, kawan ayah kita. Jadi bila ada orang tu, walaupun nama di rumah, masih lagi kena tutup aurat, sama macam tutup aurat dekat luar, sebab yang datang tu adalah ajanib. Duduk pula di kawasan rumah, kita keluar daripada rumah. Bila keluar daripada rumah, maksudnya tak ada dinding kan? Orang lalu lalang boleh tengok, ataupun jiran kita sebelah, ada mungkin ada lelaki, jiran belah kiri ada lelaki, jadi mungkin dia boleh tengok kita. Jadi apabila tempat itu bukanlah dikaitkan, tapi dikaitkan siapa yang boleh tengok kita, yang boleh ternampak kita adalah bukan mahram kita. So auratnya sama macam kita keluar rumah waktu nak pergi ke shopping complex ataupun waktu nak pergi masjid. Cuma tak payahlah kita nak make up lah kan. Nak sampai kain make up dulu. Kenapa make up ni? Susah kata sama je macam kat luar kan. Maksudnya dari sudut tutup auratnya tu, walaupun pakai tak cantik, tapi yang penting kita tutup segala yang yakshuf, yang boleh terdedah untuk menjadikan kita ni berakhlak dengan akhlak Islamiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.